Halo YouTube, selamat datang di channel MotoMobi. Seperti yang Anda ketahui bahwa kami akan melawan Arif Muhammad. Kami dengan Mitsubishi Eterna atau Mitsubishi Galant VR4 atau Project Rahasia melawan Estilo NA. Pede sekali rasanya. Apabila Anda belum nonton video itu ada di channel Arif Muhammad. Silahkan ditonton. Tapi sekarang kami ingin diskusi dulu dengan orang yang punya Estilo ini. Arif Muhammad. Sebentar Om, gue mencium sesuatu. Apa? Apaan? Bau kemenangan. Nih, kemenangan. Nggak mungkin ya bisa menang lawan Turbo 1. Oke. Nah, sekarang kami mau mendiskusikan dulu tentang kedua mobil ini. Nah, kedua mobil ini dilihat dari tampangnya kelihatan lebih dewasa yang mana ya? Tua. Dewasa? Tua. Childish. Enggak, sebenarnya sesimpel taruh mobil ini di mall, suruh cewek-cewek pilih mereka lebih suka yang mana. Loh, betul. Makanya itu adalah mobil cewek. No, bukan gitu maksudnya. Maskulin. Bukan gitu maksudnya. Cowok-cowok juga di seumuran gue, anak SMA, anak kuliahan, pasti akan prefer ini. Karena masih ganteng bawa ginian. Nah, ini dulu bukan orang kaya yang punya, ini orang kaya. Dulu. Ya, ini kan dulu mobil dulu, kita bicara dulu, ya kan? Luar biasa. Nah, kemudian lihat ini, gayanya nih, ada air scoop. Ini apa? Tapi ini carbon lebih fiber. Lebih JDM. Lihat deh. JDM mana sama ini? Tapi ini lebih cantik. Enggak, ini adalah seekor Civic. Ini adalah Galant yang harus dibantu juga lebih yang tinggi. Harus dibantu turbo supaya bisa kenceng. Karena turbo itu keharusan. Turbo itu adalah sesuatu yang harus kurang dari mobil NA. Harus untuk mobil yang pelan. Untuk mobil NA. Jadi ini non turbo, ini turbo. Oke, gini aja, kami challenge, bukan balapan. Balapan sudah terjadi. Oke. Mobil-mobil ini adalah mobil yang kita pakai sehari-hari. Dia tidak pakai sehari-hari. Ini maksudnya bukan kita pakai sehari-hari. Ini kami pakai untuk hari-hari khusus. Kalau ini, datang ke sini aja, pakai towing. Karena kakinya kotor. Bukan. Karena mobil ini spesial, jadi diperlakukan dengan spesial. Kalau barang yang nggak spesial, emang diperlakukannya tidak spesial juga. Mobil itu adalah alat transportasi untuk mengirim kita dari titik A ke titik B. Ini juga bisa dari titik A sampai titik Z juga bisa. Iya, dengan ketidakpraktisan. Oke, kami challenge. Oke. Pertama adalah challenge. Untuk kehidupan sehari-hari, kita selalu bukan hanya membawa istri, kadang membawa teman-teman. Atau apabila istri Anda lebih dari satu, Anda akan bawa semuanya. Tapi kalau pada mobil ini, isinya cuma satu, dua, sudah. Gini. Orang-orang yang punya mobil ini pasti ada mobil lain juga buat ngangkut yang rame-rame. Gitu, maksudnya. Ini bukan daily driven car. Lihat, dua orang saja. Jadi, kita lihat. Karena lebih intim kalau misalnya berdua. Jadi bisa lebih quality time kalau misalnya jalannya cuma berdua. Berdua itu pilihan. Rame-rame juga pilihan. Ini tidak ada pilihan lain selain berdua. Kemudian dibandingkan dengan The Galant. Oke. Gue tahu poinnya. Ini bisa jadi angkutan umum. Bagus. Bisa rame-rame. No. Bisa. Punya pilihan punya istri lebih dari satu. Bisa punya pilihan punya anak lebih dari dua. Berarti tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan semuanya duduk dengan. Oke. Agak susah buka mobil butut ya. Coba duduk di belakang. Oke. Oke, nyaman sekali kan? Oke, orang kaya tuh zaman dulu kayak ginian. Gue mengakui oke. Kalau masalah itu gue kalah. Nyaman sekali. Cuman itu nggak penting karena ini yang penting performanya. Oke. Kursi nggak begitu penting. Kursi nggak begitu penting. Oke. Kemudian challenge nomor 2. Apabila kita berkendara normal, pasti kehausan. Dan karena kehausan, kita selalu membeli minuman di convenience store. Nah, kalau habis beli minuman, ini taruh mana? Safety driving, nyetir aja, minum aja, minggir dulu. Iya dong. Nyampe. Iya dong. Tidak punya cup holder. Bukan nggak punya, memutuskan untuk tidak ada. Kemudian kalau The Galant, lihat ini. Apaan ini? Dua cup holder ada di mobil ini. Minuman apaan yang bisa muat di sini? No, zaman dulu cup holder itu memang begini. Iya, tapi air pasti tumpah karena ini cuma dikit pegangannya. Kalau kita bawa minuman, langsung safety driving pelan-pelan saja, hati-hati. Ini adalah cup holder. No, ini adalah tempat koinan buat bayar Pak Ogah.
Bayar pogang nggak bulat-bulat gini? Koin kan segede gini, bukan segede gini. Enggak, tapi ini nggak bisa buat tempat minuman, jadi kali ini kita harus seri. Oke, cup holder? Seri. Penilaian Anda ya? Iya, menurut gue seri, karena ini nggak fungsional. Mana bisa dipakai ini? Oke, sekarang kita tanya penonton, silakan komentar di bawah, menang mana cup holder? Ya pasti menangnya sini! Safety driving, nyetir aja udah nggak usah minum-minum. Challenge nomor 3. Untuk berkendara normal sehari-hari, kita perlu bawa barang ke supermarket, bawa belanjaan, menculik orang. Ini gue boleh tertawa sebelum waktunya nggak? Berani-beraninya ngajak gede-gedean bagasi. Oke, ini namanya bagasi namun belum dikarpetin dan bau bensin. Bau banget, kotor banget, jelek banget. Tapi ini namanya bagasi. Ya? Ini habis bawa rumput apa gimana, Om? Enggak, ini kuburan. Oke, penonton yang mobi, gue akan menunjukkan bagasi yang proper dan clean dan cantik. Parkir di lobi mall juga gak malu-maluin. Ayo sini. Om mobi, ini yang namanya bagasi. Bagasi itu kayak gini. Kita bisa membantu orang membawa apapun yang mereka mau. Apaan? Lemari, velg, apa? Mau bawa apa? Yang namanya bagasi itu terisolated dengan kabinnya, sehingga barang apapun yang dibawa baunya tidak tercium, tidak terlempar-lempar. Karena jiwa sosialnya tinggi, jadi kalau misalnya kita bantuin bawa barang orang, kita bisa sambil ngecek, oh barangnya masih aman. Itu gunanya. Iya, masih aman. Direm, aduh, barang siapa tuh nempel di kaca depan? No. Tapi kan tadi kan kita gede-gedean volume bagasi. Fair dong, ini lebih gede dong daripada yang merah. Iya dong, dan ini lebih rapi. Apa rapinya? Ntar, ban serepnya mana? Apa? Ban serepnya mana? Kan buat balapan. Ini daily drive kita bicara. Katanya bisa daily drive. Iya bisa, cuman... Nggak ada ban serepnya. Nah, sebagai gantinya ban serep, apabila Anda punya bayi yang masih di bawah 6 bulan umurnya, Anda bisa mandikan di sini. Gini. Karena mobil ini spesial, jadi tiap jalan ada mobil lain yang ngikutin dari belakang bawain ban serap. Ya apa pakai ajudan, pakai pengawal. Oke, kami menang. Ada bagasinya. Ya, tapi terserah netizen lah menilainya bagaimana. Keren nih buka tutupnya ya. Keren ya. Keren banget ya. Enggak kenceng. Ini mobil tahun 92 tapi teknologinya udah kayak mobil-mobil baru. Mana? Suction. Ini bagus banget. Ini emang begini apa gimana? Emang di setting kayak gitu sengaja. Kayaknya kurang kenceng. Oke, kekunci. Oke, ini sengaja di sabotase biar nggak balapan. Serius kekunci? Emang orang tua nggak bisa emang. Gini caranya Om. Kekunci beneran? Ini tutupnya bagus kayak ini. Mudah banget loh. Liat. Apabila Anda lapar melihat ini. Tuh. Ya, tutupnya itu cuma perlu kayak gini doang. Belum. Kurang kenceng masih. Kenceng itu. Kenceng dan tidak kenceng itu cuma masalah perspektif doang. Ini udah kenceng. Dah. Challenge nomor 4. Berkendara bukan hanya di dalam kota, tapi juga di luar kota. Namun dalam kota juga ada challenge-challenge, misalnya masuk ke basement. Terus kalau luar kota tentu jalan rusak, ada challenge, ada batuan, apa di bawahnya. Ah, ground clearance adalah pengetesan paling cocok pada saat ini. Oke. Seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya dengan Ridwan Hanif. Oke. Expander lawan Terios. Itu kita tes ground clearance caranya seperti ini. Oh good! Ya? Iya. Arif Muhammad akan jalan. Oh good, tiduran di bawah kayak seperti di Expander Terios. Ya, kemudian baru Galen. Itu rendah banget. Kenapa sih selalu harus nyari challenge yang mobil gue ada agak kekurangan sedikit di situ? Enggak kurang. Kenapa? Enggak pede, kalah. Bukan kayak gitu. Gue tidur. Beneran tidur. Sebentar, nih kalau diukur. Ini Ogutnya kegendutan. Panas. Bisa sebenarnya bisa. Nah, bisa ya? Bisa. Cuma ogutnya kegendutan. Iya, ogutnya kegendutan. Ya. Ya udah. Cuman kan tadi kan gue bilang ini mobil spesial. Jadi emang mainnya emang enggak ke tempat yang hancur dan banyak
rintangan. Jadi keterbatasannya banyak ini untuk Estilo. Challenge nomor 5. Apabila kita masuk gang, keluar gang, di parkiran, putaran balik, U-turn yang tajam-tajam, itu sangat amat dibutuhkan mobil yang bisa lincah, putar baliknya patah. Kita tes U-turn-nya. Kali ini gue pasti menang. Oke, boleh. Ini kenapa bagus sih gue buka ya? Mobil tua susah ya? Hah? Mobil tua susah ya? Itu fail safe, safety. Jadi kalau orang nggak biasa, dia akan nyangka mobilnya dikunci. Buka pintu itu pakai satu jari aja. Kebuka. Itulah challenge-challenge yang penting sekali untuk pemakaian sehari-hari dalam kota. Dan ada apa sih? Nggak penting, ini challenge paling nggak fair yang pernah gue temukan. Apa gunanya? Fair sekali semuanya, fair kita sama kan? Kita mau balapan, terus yang dites cup holder, bagasi. Maksudnya balapannya sudah. Ya bukan, tapi maksudnya itu nggak fair banget. Loh, harusnya fair sekali. Kalau profesional itu nggak kayak gitu caranya. Apa ya nggak penting, nggak penting semua. Semuanya coba. Penting, semuanya kita pakai sehari-hari. Dan kami adalah reviewer, jangan banyak bacot. Tapi reviewer pasti ngerti. Oke. Lifestyle YouTuber tidak. Reviewer. Oke. Gue kenal satu orang reviewer yang lebih jago sih, yang lebih fair, yang lebih netral, yang enggak ngada-ngada. Siapa? Udah. Aduh, ini sentul udah berisik, makin berisik lagi gara-gara kalian berubah. Maksudnya yang lebih senior, lebih tua, berubah. Oh, bukan, yang lebih netral. Fair, yang lebih netral. Yes. Gimana netralnya? Dia NA terus. Udah. Dari tadi ribut masalah mobil masing-masing. Iya. Kenapa? Loh, karena dia nggak fair. Eternal, Galen VR4, bener-bener best. Apa? Coba. Mas Fitra, apa urusannya mobil di check up holdernya? Kita untuk tidak haus. Haus nggak sekarang? Haus kan? Safety karena driving, nyetir aja. Minum-minum aja, nyetir-nyetir no, aja. No. Nyetir perjalanan jauh butuh sambil minum. Gitu loh. Milenial sama orang tua beda bahasa debatnya. Kami milenial juga. Enggak, agak keduluan lahirnya. Enggak gini deh, daripada debat, enggak jelas juntrungan yang satu pengen di tes A, yang satu pengen di tes B, mendingan gimana kalau dua-dua mobil ini saya yang tes. Jangan. Gue enggak apa-apa, gue enggak takut karena gue tahu kalau penilaiannya fair dan netral, gue pasti menang. Jadi, silakan. Gimana caranya fair dan netral? Kami suka NA. Oh, enggak. Kami suka NA itu preferensi pribadi. Tapi kalau profesionalisme sebagai reviewer harus netral. Saya di rumah mobil ada merek A, B, C, tapi begitu suruh nge-review D, E, F, ya profesional. Itu maksud gue. Takut, Om? Ya, nggak sama sekali. Nggak gini loh. Maksudnya, ya udahlah. Ya, gimana dong? Driver. Ya, oke. Okay. Okay. Nah, jadi. Jadi, dua mobil ini akan saya coba, saya uji dengan cara yang sama, di tempat yang sama, tapi hasilnya bisa lihat di channel Fitra Eri. Ini adalah perdebatan yang sesungguhnya dan penilaian yang sesungguhnya. Nonton aja di channel Fitra Eri, udah. Yang ini udah stop aja langsung pindah channel ya, Fitra. Iya, tapi sebelum stop ya. kami ingin Anda semua hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi, Omobi dan Mesmobi, Fitra Eri dan Arif Muhammad apabila belum, beserta Instagramnya. Boleh. Ya, Instagram Motomobi. Arif Muhammad, kami tidak promosi. Oke, bentar, jangan tutup dulu. Ini kan kalian kan udah lihat betapa nggak fairnya gue diperlakukan di sini. Tolong tulis di kolom komen sebenarnya menurut kalian emang mobil siapa sih yang lebih baik? Kalau kalian disuruh pilih, kalian pilih mobil gue atau mobil Omobi? Ya, sesimpel itu aja. Merah lah. Biar netizen yang menilai. Dan video ini sebenarnya adalah video keempat. Video pertama itu ada di Omobi, video kedua ada di Arif Muhammad, ketiga ada di Arif Muhammad, keempat ini yang Anda tonton sekarang, video kelima silakan Anda lanjutkan nonton ke channel Fitra Eri. Itu adalah penilaian yang sesungguhnya. Kita lihat. Selamat sore, Omobi. Selamat sore, Mas Fitra. Oke, bye. Duanya. Bye, the best. Win. Jelas itu. Jelas. Galen. Ini nyetir setelan macam anak muda ya. Ini naikinnya gimana sih? Di sebelah kiri putar. Oke. Udah gak usah.
sekarang gue sama mobil lagi tukeran mobil. Dia bawa Estilo gue bawa Mitsubishi Eternanya dia. Joknya bucket yang masih kami muat. Agak sempit sedikit bagian pantat tapi kami masih muat. Kemudian setirnya setir racing yang menurut kami kejauhan dengan badan. Ya sehingga gini posisinya. Ini first impression gue masuk ke mobilnya. Interiornya cukup rapi sih untuk mobil tahun segini dan joknya empuk. Kayaknya ini buat harian masih akan enak. Kursi belakangnya juga masih bagus. Bahan kainnya juga masih bagus. Kita coba AC-nya dingin atau tidak. Baca. Belum nyala AC-nya. Ini AC-nya apaan? Ya, blower-nya sangat kecil sekali. Gue penasaran mobil ini apakah AC-nya nyala atau tidak. Ini di mana cara nyalain AC-nya ya? Apakah ini? Panelnya udah mulai copot-copot. AC-nya yang mana ya? Apa ini gak ada AC-nya? Oh ada, waduh. Lumayan kencang AC-nya. Ah ini ya. Mana ini om AC-nya? Oke, di mana AC-nya? Apa ini tombolnya? Dengar-dengar ini kalau sen kanannya kita pencet, mobilnya mati. Oke, udah enggak. Berarti problem kelistrikannya udah aman. Cuman gue nggak tahu ya, ini AC-nya nyemburnya anginnya kenceng banget, tapi nggak dingin sama sekali. Gue nggak tahu ini freonnya habis atau emang karena ya udah mobil butut aja gitu. Emang nggak bagus. Om Obi, gue bahkan nggak tahu cara matiin AC-nya. Apakah ini? AC-nya tidak mau mati. Oke, off. AC-nya nyemburnya kencang tapi nggak dingin, jadi kalau ini dibilang mobil harian, nggak enak-enak banget juga buat harian karena AC-nya juga so-so. Ini Estilo yang sudah diganti mesinnya menjadi B20. Nah, sekarang kita coba ya. Gigi 2 ini sekarang, tarik. Jalan gue cuman ini di depan doang, jadi
emang akan beda feelnya. Benar kemarin kata River Sungkar, dia bilang hati-hati sama front wheel drive karena memang power loss-nya sedikit ya, dari engine ke ban itu jalurnya lebih sedikit, tidak seperti all wheel drive. Kalau all wheel drive itu jalurnya banyak sekali ya, gearbox, transfer case, kopral depan, kopral belakang. Tapi satu hal yang sangat impresif itu lagi koplingnya itu enteng sekali, sehingga seperti naro kaki aja terus gak kepencet. Dan shifternya, kalau ciri khas Honda ya, Honda tuh shifternya tuh macam short throw gitu, pendek. Nah tapi pada mobil ini sudah ada spelengnya nih, ini di gigi 4 ya, posisi ini gigi 4. Wah kalau ini seperti lemah syawat. Selanjutnya rem, kita lihat ya, mobil sekencang ini apakah remnya mumpuni, karena seingat gue Mobi bilang ini remnya standar, jadi gue akan tes rem tiba-tiba apakah yang akan terjadi. Oke. Remnya sangat amat tidak direkomendasikan sebenarnya untuk di track, karena ini rem standar dan gak sepakem rem yang bagus, jadi gue tidak merekomendasikan ini untuk di track sebenarnya. Cuman mungkin karena Mobi kebanyakan project dan gue gak tahu, mungkin kekurangan budget untuk mobil butut ini atau mobil ini gak terlalu spesial, jadi mungkin dia tidak mau mengalokasikan dananya untuk beli rem yang bagus di mobil ini. Lalu bagaimana dengan pengeremannya? Rem? Ya berhenti sih mobilnya, tapi gak sespesial itu juga. Ini remnya sudah di custom, kami yakin. Karena rem standar tidak mungkin bisa ngerem se-ngerem itu. Oke, ini yang mesti kalian tahu. Tadi pas baru masuk mobil ini, bensinnya masih ada kayak 1/4 kurang dikit. Sekarang bensinnya udah di angka E. Jadi ini mobil pastinya boros banget. Gue nggak tahu gimana mau pintar pulang bawa mobil ini, karena mobil ini nggak di towing, dia setir. Jadi gue yakin dia akan kehabisan bensin di tengah jalan. Cuman itu masalah dia, bukan masalah gue. Teratur adem. Bensin setengah lebih, nggak kayak Eterna kami. Itulah kira-kira impression gue tentang mobil ini. Kalau gue disuruh pilih, ini jujur, bukan karena gue punya Estilo yang itu. Kalau gue disuruh pilih, gue tetap akan pilih Estilo gue. Karena suara VTEC-nya sangat amat menyenangkan dan logikanya, kalau misalnya gue belum pakai turbo aja, gue udah bisa nempel-nempel ini yang pakai turbo. Apalagi gue pakai turbo. Luar biasa, Honda Estilo. Kesimpulannya, setelah gue mencoba mobil ini, untuk ukuran mobil tahun 93 Mitsubishi Eterna ini masih oke banget buat harian. Oke, gue mengakui ini mobil emang lebih fungsional daripada mobil gue kalau untuk harian, dan bawanya emang menyenangkan, suara turbonya emang menyenangkan, handlingnya juga not bad. Tapi tingkat menyenangkan mobil itu segini, tingkat menyenangkan Estilo gue itu segini. Jadi tetap kalau gue disuruh pilih, gue akan pilih Estilo gue. Oke, wassalam. Oh. Mamam nih mobil. Oke, semua video udah selesai. Gue kalah, tapi bisa jadi karena human error, karena gue belum berpengalaman. Jadi mendingan biar puas. Mana dia? Akbar akan melawan Yongki. Sini kalian berdua. Jadi Dia yang ngebantuin gue ngebangun Estilonya, Yongki yang ngebantuin Om Mobi ngebangun Eternanya, yes. Biarin ahlinya yang balapan, kita lihat mobil siapa yang lebih kencang. Oke? Ya cuman kita bukan ahli balap loh. Iya, bukan ahli balap. Iya enggak apa-apa, yang penting mobil kan lebih ngerti dong dibanding gue sama Om Mobi. Salaman dulu. Iya, salaman dulu. Lihat aja. Oke, 50.000 pertama. Aduh. Ayo, Bar, sikat Bar.
Tapi sebenarnya nggak sepenuhnya fair ya, karena Om Turbo alias Om Yongki itu pernah ikut drag race. Di tahun 90-an akhir. Iya, tapi kan itu berapa tahun? Oh, dia pernah lalu. Ikut. Itu beberapa kok dia, dia kok enggak dikasih tahu sih? Enggak, di Om Turbo bukan kami. Dia pernah ikut? Enggak pernah. Dia enggak pernah. Enggak boleh sama istri. Oke, okay. Paling enggak udah ada pengalaman lah. Enggak ada pengalaman apa-apa. Ya udah, ya udah, ya udah gua kalah. Ya udah. Tunggu mobil gue selanjutnya, project rahasia.